Truk homemade. Bentuknya tuh awalnya kayak sosis. Tapi ketika dipanaskan dia meledak. Tau gak sih aku pikirnya apa? Paha kambing. Ini sate buntel khas dari Solo. Yuk Bucu kita banget. Cobain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh mericanya. Gede banget ya. Mericanya juga banyak banget guys. Iya. Mari mam. So many girls that wanna get with me. Sumpah ini enak banget. Daging cincangnya benar-benar hancur. Tapi yang aku suka tuh ada tekstur dari urat-uratnya. Tuh lihat ya, nih. Nah, para penggemar sate buntel pasti udah hafal banget sama sate Pak Manto. Nggak cuma rasanya aja yang ciri khas, tapi dia juga sangat pintar mengolahnya. Nggak tahu lagi, bener kau bilang ya, setiap hidangan kambing itu memang paling enak tuh dimerisain lagi ya. Jadi nambah, iya betul, nambah cita rasa juga guys. Pedas itu bukan pedas cabai, tapi hangat di leher. Nih lihat ya. Enak banget daging cincangnya. Put them up now, yeah, bring it on good time. Dan itu aku lagi nanya, oh nanya ini rekatnya pakai apa? Iya kan, kau bilang katanya nggak pakai tepung-tepungan, nggak pakai telur atau nggak pakai apa? Pakai apa ya? Dia nggak pakai apa-apa, makanya pas kita makan dia perontol. Oh, makannya dibalurin sama usus, supaya dia nggak bereber-bereber. Jadi ini organic sausage. Organik. Ini kayak sosis-sosis di Jerman sebenarnya sama sih. Iya. Aku malah sebenarnya merasa bahwa ini adalah salah satu ciri khas Jawa Tengah yang harus kita lestarikan, sate buntel. Kita cobain tumtumnya yuk. Nah ini kalau orang gak ngerti pasti sama aja, jadi kita jelasin sedikit ya bedanya apa ya. Yuk kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, lebih kayak semur ya. Lebih iya. Tidak terlalu berempah. Lebih manis, kuahnya lebih kental. Jauh lebih manis. Betul. Tapi kalau untuk isiannya guys, kalau dibilang sama, hampir sama. Ada kolnya, ada jeruk. Jeruk. Persis malah. Tomat. Ada lemak yang aku suka. Bismillah. Walaupun dia manis, tapi cita rasa mericanya tidak hilang ya. Iya. Keras banget guys ya. Tetap masih nempel. Yoi. Tapi kayaknya tetap pakai ini deh. Tetap pakai bawang putih yang ditumis juga sama cabai-cabainya hampir sama. Dagingnya juga sama. Kualitasnya masih bagus. Jadi kalau nggak mau terlalu berempah, pengen agak manis, cobain yang ini. Garang masak di Pak Manto.